Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidak pasar tiga. Kita beli ikan lagi, guys. Beli ikan ke warung Bang Jamal. Jadi sebenarnya kenapa aku ke Bang Jamal? Karena ikan-ikan yang aku pesan itu beda, guys, dari ikan pada umumnya yang biasa ya yang dijual. Tahu nggak? Aku pesan apa? Aku tuh kayak mesen yang istimewa seperti telur ikan yang jarang ada ya, yang orang nyari gitu lah. Terus cumi hamil tau kan, cumi yang gendut kayak gitu-gitu. Kayak ini kan pasar baru pasti ya. Untuk pesan yang istimewa, pesanan spesial kayak gitu mesti pakai WA, guys. Nggak langsung sidak ke pasar langsung jarang didapat seperti itu. Kebetulan aja kalau misalkan selagi kebetulan ada baru dapat, kalau enggak ya nggak dapat gitu. Ya, cek-cek bagus-bagus. Alhamdulillah enggak becek ya, padahal habis hujan. Apa Bekasi enggak hujan ya? Tadi aku berangkat jam 5:30 sore hujan besar di Pondok Gede. Yang kita review soto ayam terenak, aku bilang itu soto ayam terenak, udah enak, murah lagi, guys. Gimana enggak murah ya? Dia cuma semangkok dengan ukuran mangkok yang besar dihargain 12.000 apa 11.000 gitu. Terus kalau kita kayak nambah ceker, nambah kulit, itu harganya nggak gede kayak di toko-toko warung-warung lain ya. Kalau warung lain bisa menghargai berapa gitu ya. Kalau dia nggak mahal jualannya, guys. Kayak pelanggannya banyak. Wih, pare. Kembang apa namanya ya, kecombrang. Suka banget kecombrang. Kecombrang itu istimewa banget menurut aku. Bagi yang tidak tahu atau yang tidak suka, rugi banget deh nggak mengenal sebuah bunga kecombrang. Bunga kecombrang jika dicampur, diaduk dengan ikan teri atau apapun lauk ya, maupun dengan sayuran kayak kangkung gitu campur kecombrang, itu rasanya beda, guys. Ada bakso, aku beli bakso yang satu, bakso yang satu pak. Coba deh kalian yang belum pernah nyobain gimana rasanya masak ikan dengan kecombrang, pasti kalian akan ketagihan. Suka lihat toko-toko yang buah-buah yang lengkap, aku suka. Nanti aku beli di tempat yang ramai kayak gini. Ada jamu buat rujak-rujak, enak banget. Ada manggis, packing buah baru turun. Ini sekitar jam 10-an, termasuk terakhir dari periode pertama ya kan, pasar ikan khususnya. Kalau pasar ikan kan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Periode keduanya, ada manggis bagus-bagus. Periode keduanya seperti yang udah aku bilang, yaitu dari jam 10 malam sampai jam 1 malam. Mungkin ada ketiga kali ya, dari jam 1 malam sampai jam pagi. Aku gak tahu. Tadi ceritanya aku mau ke lokasi panggilan, guys. Sampai mimpi-mimpi ketemu Bang Dodi Jepot, sutradaranya. Dia kan teman lama aku, udah kayak abang aku. Kita sampai di tikungan bersejarah.
kemarin udah terlalu malam, jam berapa aku datang, jam 1 ya, sepi. Ini udah aku masih sore, tidak masih ramai. Oh ramai. Kemarin beli ikan asin di sini. Nah, asin di sini kemarin. Jadi guys, aku mau ke lokasi. Iya, bentar. Itu teman kemarin yang dia bilang aku. Nih dia yang bilang aku miliuner. Like, comment, subscribe ya. Aku mau ke lokasi syuting panggilan, guys. Si Upe sampai marah-marah kostumnya di timnya Bang Uje. Ya gimana dong? Harusnya dia nungguin aku di pintu apa? Di pintu gerbang masuk ya kan, namanya orang enggak tahu gitu loh. Dia nggak mau keluar dengan alasan nggak ada motor. Ya aku kelewat ya, namanya nggak tahu ya kan. Aku patokannya katanya depo bangunan. Ya betul, depo bangunan, terus gang masuknya itu gelap gitu. Dia bilang nggak perlu naik ojek, meski jalan kaki juga sampai. Kenyataannya jalannya gelap, gimana aku mau jalan kaki? Itu harus naik ojek gitu. Sayurannya. Tidak suka dengan lagu itu. Tahap terakhir menuju Cikarang. Ya mana? Bayar satu, bayar. Aduh ya guys. Nanti kita lanjut. Bayar satu. Apa? Bayar. Kemana dia orang ini? Bayar siapa? Gondrong. Gondrong itu. Kita beli timun dulu deh, soalnya nunggu Bang Jama. Timun bagus-bagus. Timun di rumah udah habis. Gondo? Iya. Gondo yang samping ayam? Iya. Gondo? Ayam, ayam, ayam. Ya. Kita dilewat aja. Iya. Aduh, jerang kena mau pindah ke luar. Enak banget dimasak. Assalamualaikum mama, mama muda. Yang cantik baik hatinya. Timunnya masih segar banget. Jamal kemana ini? Si gadis kemana si gadis? Iya lah, ayo buat ke. Cepet banget aku jalan dari depan ke sini udah sampai. Ini aja cukup. Sip banget tuh pasarnya, rame. Ade, sini aja. Kenapa? Sekilo kurang. Sekilo kurang. Tambah lagi aja, Pak. Biar sekilo pas. Satu lagi kayaknya. Mobil bagus bawa ikan. Bisa saya ada buat kaca. Makan timun sebanyak-banyak. Berapa, Pak? 8.000. 8.000.
akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.